Oh, berhasil ternyata ya. Jadi Necrozmanya, apa namanya, si Houndoom sama Absolnya itu berhasil ultimate ternyata, pantesan. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player dan cuma menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di akunnya si Valdi ya, ini Pocket Incoming server global. Oke, nah di video kali ini nih, akhirnya dia lolos cuy ya. Gila, ini pasti hoki banget nih. Oke, di sini dia lolos cuy, yang Dito ya, CP-nya cuma 400.000 ya. CP 400.000 tapi bisa lolos 205 cuy ya, lantai 205. Oke, kita lihat ya, kenapa dia bisa lolos, gimana caranya gitu. Ini pasti memerlukan kehokian yang, ya pokoknya harus hoki lah ya. Oh, pakainya ternyata Absol sama Houndoom. Houndoom ini ngurangin defense ya, Absol ngurangin HP. Sebenarnya nggak terlalu ngefek juga sih ya, karena mereka juga baru level 36 tuh. Jadi untuk skillnya ya nggak terlalu ngefek kalau level 36 ya. Ini menurutku sih lebih hoki ke si siapanya namanya, Necrozmanya cuy. Tapi masih kuat loh mereka ya. Houndoom sama Absolnya masih kuat loh. Oh, berhasil ternyata ya. Jadi Necrozmanya, apa namanya, si Houndoom sama Absolnya itu berhasil ultimate ternyata, pantesan. Oke oke oke. Houndoom itu juga naikin SP attack tuh. Houndoom naikin SP attack. Jadi harusnya di sini Necrozmanya SP attack-nya juga naik tuh ya. Kalian bisa lihat di atas kepalanya tuh. Oke, tadi ada buff-nya. Sekarang buff-nya udah hilang ya. Tapi di sini semuanya udah mati nih. Oke, Ditonya semuanya udah mati. Karena ini masih awal-awal ngefek banget ya ternyata Houndoom ya. Nanti kalau udah late game soalnya nambahin SP attack-nya nggak terlalu ngefek gitu. Oke, nice, sudah tinggal satu doang nih. Ngekill satu Dito doang. Oke, ultimate set mati. Nice. Wah, itu gara-gara Houndoom sih. Oke, nah sekarang dia ini nih stuck di 212 ya. Nih bahkan yang lain ya, yang lain VIP-VIP-nya itu masih stuck di 195. 195 tuh lawan si siapa ya? Gudra juga kalau nggak salah gitu. Nah, sekarang ini si lawan si Gudra ya, ini sulit nih. Harus bawa si Salamence. Dan si Salamence-nya nggak boleh mati. Gimana coba caranya? Bawa si Salamence, Salamence-nya nggak boleh mati tuh. Salamence-nya mati pasti tuh. Gimana coba, sulit juga. Kalau gini ya, biar nanti Salamence-nya di-heal sama Cresselia juga sulit. Oke. Kita tiru si floor gaze aja deh ya. Photon Geyser. Nah, pokoknya serangan tidak langsung ke siapa namanya? Serangan tidak langsung ke Gudra itu wajib cok ya. Kalau kalian mau itu si Gudra ya. Kalau mau ngekill si Gudra.
kalau bisa jangan pakai serangan langsung. Nah kayak gini nih, ini kan penetrasinya kena sampai gudra. Ini kan, nah tuh gudranya nggak bakal ngeheal tuh. Nah tapi masalahnya, ini Pokemon yang ada di depannya ini pasti gampang mati banget tuh. Nah gudranya ngeheal cok. Gudranya ngeheal ya itu ya. Ini tadi kayaknya kena serangannya si siapa namanya, Mew Origin, salah. Mew Originnya malah ngecopy si ini Terapagos. Kok Terapagos, siapa ini namanya? Gudranya ngeheal lagi tuh. Dan Slamence-nya mati, kita ulang. Ini ya sama sih sebenarnya ya, harus hoki-hokian tuh. Kita tiru si Gudra aja. Oke, ini ya Photon Geyser set. Dragon Breath kita taruh ke sini. Prismatic Laser. Set. Oke, ini yang enggak ngeheal ya si Gudranya. Sayangnya kita cuma bisa ngurangin darahnya si Gudra segitu tuh. Kita heal. Wah, floor gaze-nya kalau nanti misalkan udah ultimate, ini si Slamence bakalan mati sih. Nah, bener kan ya? Ini floor gaze-nya masalahnya AOE, nyerangnya ke semua. Tuh. Gudranya ke heal, jadi ya gimana ya cara biar jangan sampai floor gaze-nya itu ultimate nih yang bentuknya kayak bunga nih ya. Floor gaze-nya itu jangan sampai ulti, tapi gimana coba caranya biar floor gaze-nya tuh nggak ulti? Cara satu-satunya ya harus kita kill duluan gitu. Ya kita kill duluan si floor gaze-nya ya. Kita nggak usah mikirin si siapa namanya Gudranya dulu, udah pokoknya pikir floor gaze-nya dulu biar Slamence-nya bisa survive. Nggak mati loh, aggron-nya sih mati. Nah malah Gudra coba yang jadi. Nah, Slamence-nya mati. Nggak bisa, ini Torterra sama Floor Gaze-nya itu serangannya AOE. Jadi gimana-gimana, pasti dia mati. Prismatic Laser. Tuh kan ya. Tuh. Ini kayak enggak kuat deh kayaknya ya. Kita ngumpulin apa namanya, kita ngumpulin ultimate dulu, nanti ultimate nya buat ulti si Gudra cok. Please, atau dijadiin solosis dulu ya, dijadiin solosis dulu kali ya baru ulti ke Gudra. Jangan kritikal. Ah, critical. Tapi menang loh. Enggak ini. Oke. Kita ultimate please. Ya, enggak bisa, cok. Recover dia. Recover ya. Kalau kayak gini dia tetap ngeheal. Jadi kalau misalkan tadi Slamence-nya hidup, itu mungkin bisa aja menang loh coy.
Jadi kuncinya tuh sebenarnya adalah si Salamence ya. Oke, ini untuk kalian yang pakai combo sama kayak Valdi ini ya. Untuk Necrozma sama Mew Origin ya gitu, sama-sama bintang 8 nih. Ini line up Indigo yang menurutku paling worth ya nih. Jadi di sini pakai Mew Origin, di sini pakai Necrozma udah. Setidaknya kalian bisa ranking 2 ya, tapi ini dia ranking 1 lumayan. Tapi menyesuaikan musuhnya juga ya. Kalau ini lawannya Necrozma kasih Mew Origin. Kalau di sini lawannya Necrozma kasih Mew Origin, di sini Necrozmanya di awal gitu. Oke, karena Mew Origin kayaknya pasti ngekill Necrozma sih. Oke, itu ya. Gimana menurut kalian, coy ya? F2P tapi AR-nya bisa ranking 1 nih ya. Ranking 1 lebihnya tuh jauh lagi ninggalnya ya, lumayan jauh ya. 15 lantai lebih. Oke, coba aku cukupin dulu sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.